Setelah seminggu banjir melanda beberapa negeri dan tiba-tiba Perdana Menteri mengeluarkan arahan agar menteri-menteri membatalkan cuti masing-masing, sementara menteri yang sedang bercuti di luar negara diarah pulang segera, ini sebenarnya adalah episod paling memalukan dalam sejarah negara kita. Tidak pernah arahan seperti ini dilakukan oleh mana-mana Perdana Menteri sebelum ini yang mana menunjukkan menteri-menteri sekarang seumpama budak sekolah nakal yang diperhambat untuk segera masuk ke kelas membuat kerja masing-masing. Kata Ismail Sabri Yaakob, arahan itu dikeluarkan supaya menteri-menteri dapat berada bersama rakyat yang dalam kesusahan ketika ini. Menurutnya, pembatalan cuti itu berkuat kuasa sehingga masalah bencana banjir yang melanda negara ketika ini.